Pertemuan TIK materi Microsoft Paint menggambar nanas. Pada pertemuan kali ini kita akan menggambar nanas pineapple seperti gambar di depan ini ya. Langkah pertama seperti biasanya, jangan lupa untuk membuat bingkai border menggunakan icon rectangle dan pastikan ukurannya adalah 8 pixel. Klik dari ujung kiri atas sampai ke ujung kanan bawah. Baik. Kemudian kita akan menggambar nanasnya menggunakan icon oval. Pastikan ukurannya adalah ukuran yang paling kecil ya. Kita buat seperti ini. Iya, ini adalah gambar buah nanasnya. Ukurannya silakan disesuaikan. Kemudian untuk membuat daunnya kita menggunakan icon yang namanya curve ya. Jadi kita tetap menggunakan curve ya. Curve itu karena dia mudah untuk dibengkokkan seperti ini. Nah, kita buat daun nanasnya ini yang di atasnya. 1 kali 2 kali klik. Nah, curve itu adalah kemudahannya bisa dibengkokkan tapi maksimal hanya 2 kali klik ya. Seperti ini. Klik garis lurus ke atas. Klik 1 kali. Klik 2 kali. Nah, sudah maksimal 2 kali klik. Dia akan berarti dengan sendiri. 1 2. Nah, dia akan bengkok dengan sendirinya. Sama di sini kita buat garis lurus lagi. Seperti itu ya. Kemudian klik 1 kali, klik 2 kali, dan seterusnya. Seperti itu ya, itu adalah kelebihan icon curve. Dia bisa dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Kita buat bawahnya dulu ya, seperti ini. Klik di ujung situ ke atas, kemudian dibentukkan. Sendirinya. Baik, kita terus ya. Icon curve ini adalah yang akan sering kita gunakan ya. Diusahakan melatih menggunakan icon curve ini sesering mungkin agar terbiasa kita menggunakannya. Karena nanti banyak gambar-gambar Microsoft Paint yang akan kita buat dengan menggunakan icon curve. Contohnya bisa menggambar kereta, menggambar Mickey Mouse, menggambar Doraemon, dan bahkan menggambar Pokemon ya, dan lain-lain. Diusahakan kalian sudah mahir ya dalam menggunakan icon curve ini gitu. Lalu kemudian kita akan memberi warna dengan menggunakan cat yang bertumpah ya. Warna hijau daunnya kita klik. Oh, ini ada yang bocor. Kalau ada yang bocor pastikan ya, jangan sampai ada yang bocor. Kita tambah menggunakan icon pensil di sebelah sini kayak bocor ini. Nah ini coba kita warnakan ya, kita tambah ya pensil hijau. Jangan kita cepat-cepat ya buat pensilnya seperti ini. Dan kita sini tidak terlalu lama. Lalu kita akan membuat buahnya nanas. Warna ya, warna hitam yang dasar, yang kedua kita kasih warnanya terus namanya sama nanas tapi dengan warna yang berbeda, dengan di blok dan kasih warna merah seperti itu. Nanti hasilnya akan kita gabungkan menjadi satu bayangan yang satu tulisan yang ada bayangannya ya. Dan kita buat salad hitamnya, kemudian nah yang merah kita klik tombol select. Nanas yang merahnya pastikan ini adalah transparan. Lalu kita boleh, nah semuanya kita satukan. Terus sini ada yang lebih sedikit. Jadi ini soalnya warna tulisannya ada bayangan ya, ada tapi di belakang ada bayangan warna hitam, begitu ya. Hujan guys.
semoga tidak terjadi banjir. Tuh. Cuci steam gratis.